RW itu nggak ada yang namanya Mariati di sini, nggak ada. Itu zaman SMK yang nyari kayak ya udahlah nanti ngumpulin duit dulu, nunggu ada duit baru yang nyari mama lagi. Yang ketemu mama di Oktober ya Maya, kontek-kontekan sama mama di Oktober, di bulan Oktober 2019 di Oktober. Itu yang ngumpulin dulu uang buat ketemu sama mama biar bisa ketemu langsung, bisa kayak ngajak mama makan, ngajak mama mana jalan-jalan sama Ian. Ya alhamdulillah bisa ketemu ya berkat postingan di Info Depok juga. Ian kasih nama Ian Adrian Mardiansyah, Ian kasih tulisan nama mama juga Mariati dan bapak Ian Juhenda. Dan foto Ian juga disertakan di situ, di postingan itu. Siapa yang nemuin pertama? Yang nemuin pertama kali itu Bibi. Iya. Ya, kakaknya Bu Gai. Adik. Adik Bu Gai yang menyampaikan bahwa ada Rian nyari. 16 tahun waktunya lama. Perubahan wajah segala macam. Ibu mengenalkan? Enggak. Dari 4 tahun yang saya bawa pas nerima, keliat udah gede kayak gini, saya gak percaya, dibilangin pun juga, masa sih, itu doang, jamongin gue lu, beneran gitu, adek bilang sempet gitu, pas saya telepon, pas dibilang, pas dipoto sama bapaknya, lihat foto suami, mantan suami saya, iya itu baru, saya yakinnya itu, lihat foto suami, mantan suami saya, dari bapaknya, Rian. Yang sekarang sudah sama mama sendiri, sudah di sini terus. Mohon maaf untuk bapak, hubungannya begini. Untuk sama bapak ya netral-netral aja, baik-baik aja. Masih komunikasi. Masih berarti yang di mana itu? Itu di Tangerang, di Legok. Oh, di Legok. Iya, Legok Tangerang. Sono hampir 15 tahun di Tangerang. Dari SD. Berarti sekarang usia Rian itu 22. 22 ketemu di 20. Di umur 24 tahun ya. Iya. Apa yang mau Rian kasih sih sekarang udah ketemu? Ya Rian yang pengen kasih sih kayak mungkin keadaan kan ekonomi kita juga, ya mohon maaf sederhana. Ian mungkin pengen kayak insya Allah ngangkat derajat mama juga, ngebahagiain mama juga. Insya Allah kedepannya ada jalan. Amin amin. Cuma itu ya yang penting. Maaf kalau boleh tahu aktivitas Ian sekarang apa kegiatannya? Untuk aktivitas Ian paling ya bikin konten kreator, konten video, bikin konten video, dan yang juga gabung di salah satu manajemen di KCS. Mama, apa sih yang mau pengen? Memang sih nggak muluk-muluk, itu aja yang nggak diinginin. Pengen udah kumpul sama anak-anak mama. Mama udah bahagia banget hati mama. Rian berarti anak pertama. Pertama dari suami pertama. Yang punya adik ada bapak, tapi kan? Lain bapak. Oh, lain bapak. Nggak enak ini. maaf saya coba mengangkat pertanyaan yang ada di netizen juga, yang jadi kenapa akhirnya waktu itu, maaf nih saya cuma baca-baca dari netizen ya, ada yang menyampaikan bahwa status sosial akhirnya turun segala macam, kok mau sih segala macam dianggap settingan lah apa kayak gitu. Oh iya, mungkin yang udah di berkecimpung di dunia sosial media juga kan, untuk tanggapan netizen kayak gitu udah yang mungkin yang negatifnya ya. Yang negatifnya Ian gak peduliin, Ian gak gubris. Soalnya kenapa? Kalau Ian gubris juga kayak gak ada manfaatnya.
Ya, malah lebih ke iannya kayak nanti kalau ditanggepin atau gimana malah makin-makin makin enggak ini. Makanya jadi kayak ya udah, kalau emang ada yang bilang settingan atau ini ya percaya nggak percaya, ya ini real. Realnya Ian yang ceritain di sini. Ya udah, ini Ian gitu. Cerita Ian. Setelah 2 tahun Mama masih aktivitas seperti Mama biasa. Udah enggak, Mama ngurusin ikan, main di ikan. Main ikan. Mama iya, udah enggak kerja lagi. Main di rumah ya di ingin ikan, karena kan kebentur COVID. Jadi pun susah kerjaan, akhirnya di rumah main ikan, makin ikan hias, ternak ikan hias saja. Oke, kalau gitu terima kasih waktunya Mama. Kasih, sama-sama. Dengan Mama Ugai, nama aslinya siapa? Mariati. Bu Mariati. Terima kasih semua. Selamat sore. Sore. Aduh. Emang kalau itu tuh ya gimana ya? Saya tuh tiap hari nangis ya, karena belum lama ibu saya meninggal kan. Januari lalu kan. Januari lalu ibu saya meninggal. Terus juga beberapa kasus kejadian di kecelakaan ini kok beruntun gitu ya, musibah gitu. Ada apa gitu saya selalu tanya. Kalau untuk ibu mungkin ya saya udah ikhlas. Ada yang mau ditanyain? Bunda Retno, Ucup, ibarat bangunan turun. Nur, oma. Kalau bapak yang hilang, dapur aja yang hilang. Kita nggak punya pendari, maksudnya nggak ada dapur gitu. Iya. Karena itu ayah. Tapi kalau udah ibu yang hilang tuh gimana? Seluruh rumah tuh hancur. Makanya beruntung buat Rian bisa kembali lagi sama mamahnya. Jangan lupa selalu minta doa sama ibunya. Ibu juga selalu mendoakan yang terbaik. Iya. Karena doa ibu itu diijabah. Amin. Tembus ke langit. Doa ibu itu sangat-sangat tembus ke langit. Kalau Rian mau apa-apa, misalkan ngebantah bilang ah gitu. Bahkan ya sahabat Rasulullah, bukan sahabat. Maksudnya ada Syekh Asudais, tahu kan? Itu dia waktu kecil dulu dia lagi ibunya lagi bikin masakan makanan itu, tiba-tiba dia berantakin. Ibunya kesel, cuma bilang satu, kamu jadi imam masjid Masjidil Haram, cuma bilang gitu. Dan sekarang dia Asudais, coba buka imam Masjidil Haram. Itu saking dahsyatnya doa ibu.